Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salli wa sallim ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jamaah jazakumullah, para sahabat pemirsa Ibaska TV dimanapun antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, sampailah kita di malam hari ini di penghujung dari pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas khusus tentang pokok-pokok ajaran dan rukun iman yang tidak boleh seorang muslim pun bodoh terhadapnya, karena dia merupakan pondasi dan dasar dan syarat sah Islam seseorang, yaitu meyakini tentang arkanul iman. Dan di malam hari ini kita telah sampai di rukun iman yang terakhir, yaitu al-iman bil qada wal qadar, mengimani qada dan qadar. Para jamaah jazakumullah, termasuk keistimewaan dari dinul Islam, agama yang kita yakini, adalah Islam mempunyai konsep-konsep dalam kita meyakini terhadap sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi, bahwasanya itu semua telah Allah tulis, Allah kehendaki. Kita mempunyai sikap ikhlas, ridho, tawakal, ya, rogbah, roja, dan lain sebagainya, yang ini tidak ditemukan di agama selain Islam, yang mana faedah dari yang kami sebutkan tadi, orang meyakini adanya qada dan qadar dari Allah Ta'ala, dia ikhlas, dia ridho, dia pasrahkan semuanya kepada Allah, akan menjadikan hidup dia lebih tenang. Insyirah as-sadr, hidupnya jadi lebih lapang, dia tidak terkungkung dan tidak sempit hatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22-23, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidaklah ada suatu hal yang terjadi di muka bumi ini ataupun pada diri kalian kecuali semuanya telah ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum hal itu terjadi. Semua telah tertulis dengan sempurna, dengan rinci, dan tulisan telah selesai. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Yang tujuannya apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidaklah terlalu sedih pada apa yang kalian tidak dapatkan, dan kalian tidak terlalu senang terhadap apa yang kalian dapatkan, karena sejatinya semua telah sempurna Allah tulis, Allah kehendaki. Kita hanya menjalankan atau menjalani qadar yang telah tertulis untuk kita semua. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada musibah yang terjadi illa biiznillah, kecuali semuanya dengan izinnya Allah. Tidak mungkin suatu hal terjadi begitu saja atau dengan kehendak kita. Inilah fungsi mengimani qadar, bahwasanya faktanya seseorang hidup di dunia tidak semua yang terjadi di dunia realitanya sebagaimana ekspektasi kita, realitanya sebagaimana kita harapkan. Tidak seperti itu. Yang terjadi di dunia ini tidaklah semua sesuai dengan keinginan kita, tapi semua adalah keinginan Allah, kehendaknya Allah, dan sesuai dengan keadilannya Allah dan hikmahnya Allah.
Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah, beriman pada ketentuannya Allah, beriman pada ketetapannya Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan tunjukkan hatinya. Dia jadi lebih dekat pada Allah. Dia tidak terpuruk, dia tidak nelangsa, karena memang semuanya sudah menjadi ketetapan untuk dirinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Para jamaah jazakumullah, dikarenakan tingginya derajat mengimani qadar pada akidah seorang muslim, dan dia termasuk rukun iman yang keenam, maka kana jahiduhu wa munkiruhu minal kafirin, orang yang membantah, mengingkari, tidak mempercayai qadar, dia menjadi qadariyah, bahwasanya semua terjadi atas usaha dia, yang dia dapatkan ya atas hasil jerih payah dia. Dia mengesampingkan bahwasanya itu adalah iradahnya Allah, masyiahnya Allah. Maka orang yang tidak mempercayai qadar seperti ini, maka kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan qadar, dengan ketetapan Allah. Apa itu qadar? Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang definisi dari qadar. Apa itu qadar? Qadar adalah takdirullah azza wa jal fil asya' fil qidam ay fil azali, ketetapan Allah terhadap segala sesuatu di azali, di waktu qadim, di waktu yang azali, waktu awal dulu. Inna allaha kataba maqadira kulli syai', Allah menulis qadar segala sesuatu. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi. Bi khamsina alfasana, dengan jarak 50 ribu tahun. Jadi semua telah tertulis dengan rapi, dengan sempurna 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa alimahu subhanahu annaha sataqa, dan bahwasanya sesuatu itu telah Allah ketahui bahwasanya itu akan terjadi. Fi awqatin ma'lumatin indah, di waktu yang telah Allah tentukan di sisinya Allah. Wa sifatin makhsusah, dan dengan sifat yang khusus yang memang Allah kehendaki. Wa kitabatuhu subhanahu lidzalik, dan Allah telah tulis semuanya itu. Wa masyiatuhu lahu, dan kehendaknya Allah. Wa wuku'uhu ala hasabi ma qadaraha wa khalaqahu laha, dan terjadinya sesuai dengan ketetapannya Allah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ma akhta'aka lam yakun yusibak, wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Semua yang telah tertulis akan menimpamu, tidak akan luput darimu, entah itu berupa nikmat atau musibah. Yang telah tertulis memang akan mengenaimu, pasti akan mengenaimu, tidak mungkin tidak. Bagaimanapun engkau menghindarinya, bagaimanapun hilah kita, usaha kita, maka kalau itu memang tertulis untuk kita, maka pasti akan kita jumpai, kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun yusibak, dan semua yang tidak tertulis untukmu, yang meleset darimu atau tertulis, dia tidak mengenaimu, maka tidak mungkin dia akan mengenaimu, entah itu berupa nikmat atau musibah. Ya. Para jamaah jazakumullah, dari ta'arif tadi tentang qadar, maka qadar itu ada 4 martabah. Anna maratibal qadar arba'atun, tingkatan qadar
itu ada empat ya, sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Martabah al-Ula, peringkat atau martabat yang pertama, tingkatan yang pertama dari Qadar ya, adalah al-ilm. Apa maksudnya al-ilm? Wal muradu bihi, dan maksud daripada ilmu adalah ilmullah al-azali bimakana wa ma yakun. Ilmunya Allah yang sifatnya azali. Bimakana wa ma yakun, terhadap yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Wa bima lam yakun law kana kaifa yakun, dan terhadap yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadi. Itu semua dalam ilmunya Allah. Fallahu qad ahata bikulli syai'in ilma, Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Fala takhfa alaihi khafiyah, tidaklah ada sesuatu pun yang samar di sisi Allah Ta'ala. Wala yaghibu an ilmihi mithqala dzarrah, dan tidaklah akan samar, ghaib, sesuatu pun walaupun itu sekecil apapun. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha bikulli syai'in alim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu bahwasanya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah telah meliputi ilmunya atas segala sesuatu. Maka mungkin timbul pertanyaan, itu orang yang telah tertulis atau dia dikodar menjadi penghuni neraka, apakah ada kesempatan untuk masuk surga? Atau sebaliknya, orang yang tertulis dia masuk surga, apakah ada kemungkinan dia masuk neraka? Maka kami katakan ya, sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya semua yang tertulis untuk seseorang, untuk umat manusia ya, apapun itu, termasuk masirnya nanti, kemana dia nanti menjadi ahli surga atau ahli neraka, itu sudah Allah tulis sempurna. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan tinta telah kering, tidak ada perubahan qadar. Maka pernah satu kali ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannah min ahlin nar, apakah sudah diketahui ya Rasulullah, penduduk surga dan penduduk neraka sudah ada ketentuannya dan itu tidak berubah. Qal, na'am, Rasulullah bersabda, iya sudah ada. Qal, fafima ya'malun amilun, kemudian sahabat tadi bertanya, terus kenapa kita tetap disuruh beramal? Toh ujung-ujungnya semua telah ditentukan. Toh kalaupun orang semangat beramal pun, kalau memang tertulisnya masuk neraka, ya dia masuk neraka. Atau sebaliknya, kenapa kita harus beramal kalau semuanya telah tertulis? Pertanyaan seperti ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah, semua akan dimudahkan pada apa yang telah diciptakan untuk dia. Maksudnya apa? Semua akan dimudahkan pada hal yang memang menjadi kepastian untuk dirinya. Seseorang akan diarahkan pada memang yang sudah menjadi ketetapan untuk dirinya. Maka di hadis yang lain, wa amma ahlul jannah fayuyassaruna bi amali ahlul jannah, orang yang sudah tertulis menjadi penghuni surga, maka dia akan dipermudah di dunia untuk beramal ahli surga, sehingga Allah wafatkan dia dalam keadaan mengamalkan pengamalan ahli surga.
dan Allah masukkan dia ke surga sebab amalannya. Dan orang yang sudah tertulis menjadi penghuni neraka. Wa amma ahlul jannah fayuyassaruna bi'amali wa amma ahlun nar fayuyassaruna bi'amali ahlin nar. Adapun orang yang telah tertulis menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzu billah, semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dari qadar yang buruk ini dan seburuk-buruk qadar ketika Allah tulis seseorang menjadi penghuni neraka. Ya, adapun orang yang sudah Allah tulis menjadi penghuni neraka, maka amalannya di dunia akan dimudahkan untuk beramal dengan amal-amal ahli neraka, sehingga Allah matikan dia, Allah wafatkan dia dalam keadaan itu, dan Allah masukkan dia ke neraka sebab amalannya. Jadi semua telah tertulis, kita tinggal menjalankan. Tetap kita tetap harus beramal. Sebagaimana di dunia ini kita enggak tahu besok kita akan jadi orang sukses atau orang gagal. Apakah kita tidak bekerja? Tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berkarya. Karena kita enggak tahu. Kita enggak boleh berpangku tangan, tetap harus optimisme. Sebagaimana orang tidak tahu seorang siswa, seorang santri, dia besok ujiannya akan dapat nilai baik atau nilai buruk. Padahal itu sudah tertulis. Ya, sikap seorang muslim bukannya dia berpangku tangan kalau jatahnya nilainya baik, ya gak usah belajar, baik sendiri. Kan tidak seperti ini. Karena ketidaktahuan itu, kita harus tetap beramal untuk menjemput takdir kita. Ya, maka di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi, kitab Ahlus Sunnah Wal Jamaah, beliau menuliskan tentang penduduk surga yang Allah ketahui, yang telah Allah tetapkan di azali. Wa qad 'alima Allahu ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhul al-jannah wa adada man yadkhulu an-nar. Dan Allah telah mengetahui semenjak azali hitungan orang yang nanti akan masuk surga dan siapa saja mereka, dan hitungan orang yang nanti akan masuk neraka jumlatan wahidah, dengan hitungan yang satu. Sudah hitungannya itu enggak akan berubah. Fala yuzadu fi dzalikal adad wala yunqas minhu, dan hitungan itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ya, semua akan seperti itu yang telah, sebagaimana yang telah Allah tuliskan. Wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum an yaf'aluhu, sebagaimana amal mereka di dunia, Allah telah mengetahui bagaimana nanti mereka akan beramal di dunia, sehingga akibat perkaranya nanti dia menjadi ahli surga atau neraka sudah Allah ketahui semuanya, Allah tetapkan semuanya. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah, dan semua dimudahkan sesuai yang telah memang ditetapkan untuk dia. Wal a'mal bil khawatim, dan amalan itu ditentukan dengan khawatimnya, dengan akhirannya, pungkasannya. Ya. Orang dikatakan husnul khatimah atau dikatakan su'ul khatimah adalah tergantung dari akhir dari kehidupannya, menghembuskan nafas terakhir. Wasaidu man sa'ida biqada'illahi ta'ala wasyaqiyu man syaqiya biqada'illahi ta'ala. Maka akhirnya kesimpulannya, orang yang beruntung, sa'id, orang yang beruntung adalah orang yang beruntung dengan qada'nya Allah, dengan ketetapannya Allah. Dan orang yang celaka, yang nelangsa, adalah orang yang celaka sebab dari ketentuannya Allah, keputusannya Allah untuk dirinya. Ini martabah yang pertama. Martabah yang kedua, wal martabah tsaniyah, tingkatan yang kedua dari qadar adalah al-kitabah. Allah tulis, ya, telah Allah mengetahuinya, kemudian Allah menuliskannya di lahil mahfuz. Wal maksud min hal iman annallaha kataba maqadiral khalaqi kullaha fi kitabin indah. Maksudnya adalah kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis semua segala qadar, segala sesuatu pada makhluk-makhluknya semuanya, tidak terkecuali. Wa ma taskutu min waraqatin hatta
daun yang jatuh pun Allah telah menentukannya. Kapan dia jatuh, bagaimana dia jatuh, ya, keadaan apa dia jatuh. Padahal daun yang jatuh berguguran di muka bumi ini sangatlah banyak. Dan tidaklah ada satu daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali itu sudah Allah ketahui dan Allah tulis bahwasanya dia akan jatuh. Telah Allah tulis di kitab Lahil Mahfuz di sisinya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ. Tidaklah ada hewan melata atau makhluk di muka bumi ini, tidak pula burung-burung yang berterbangan di angkasa dengan kedua sayapnya, kecuali mereka adalah umat-umat sebagaimana kalian manusia. Ma farwatuna fil kitabi min syai, tidaklah terlewat dari kami tulisan mereka dalam kitab sedikit pun. Sudah tertulis semuanya, bukan cuma manusia, semua makhluk, ya, ya, jin, ya, ya, hewan-hewan, ya, burung-burung, ya, segala yang terjadi di muka bumi ini, ya. Ma farwatuna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, katab Allahu maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah, rawahu Muslim. Allah telah menulis qadar semua makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Ya, sebelum 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit bumi, semuanya telah tertulis dengan sempurna. Maka Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang satu hal yang paling awal Allah ciptakan, ya, di semesta ini. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya hal pertama, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah berkata pada pena tadi, uktub, tulislah. Qal rabb wa madha aktub. Rabb, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Qal, Allah berfirman, bersabda, berkata kepada pena tadi, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumasa'a. Tulislah takdir, ketetapan segala sesuatu hingga terjadi hari kiamat. Jadi semenjak penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti, semua telah tertulis dan kita hanya menjalani qadar yang memang tertulis untuk kita semua. Para jamaah jazakumullah, melanjutkan al-martabah ats-tsalitsah, tingkatan yang ketiga dari qadar adalah al-iman bimasyiatihi subhanah. Mengimani masyiahnya Allah, mengimani kehendaknya Allah, keinginannya Allah, iradahnya Allah. Wa anna kullama yajri fil kaun innama huwa bi iradatihi subhanah. Dan bahwasannya semua yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Bukan kehendak kita, tapi semuanya adalah kehendaknya Allah Ta'ala. Wala yakhruju syai'un anha, dan tidaklah ada satu hal pun yang keluar dari kehendaknya Allah. Tidak mungkin ada satu hal pun yang terjadi sendiri tanpa Allah kehendaki, tidak mungkin. Ya. Fama syaa'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali Allah telah menghendakinya terlebih dahulu. Jadi, yang terakhir para jamaah sekalian, tingkatan yang keempat dari mengimani qadar adalah al-iman bi'anna kullama fil kaun min khalqillah azza wa jalla wa takwinihi. Kita mengimani bahwasannya semua yang ada dan terjadi di
di alam semesta ini adalah merupakan ciptaannya Allah. Ya, setelah Allah mengetahuinya, Allah menulisnya, Allah menghendakinya, Allah ciptakan itu dan benar-benar terjadi sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan yang telah Allah tulis kitabahnya Allah, sesuai dengan masyiahnya Allah, sesuai yang Allah kehendaki. Terjadi seperti itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah zat yang dipasrahi atas segala sesuatu. Para jamaah azakumullah, menutup perjumpaan kita pada malam hari yang berbahagia ini, bahwa dengan seseorang percaya seyakin-yakinnya tentang qadar, dia tahu bahwasannya semua yang terjadi memang sudah Allah tulis, Allah kehendaki, sudah Allah ketahui dan Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan itu sesuai dengan hikmahnya Allah, sesuai dengan keadilannya Allah. Dengan orang mengimani seperti ini, hati akan menjadi ikhlas. Hati akan menjadi ridho tentang semua apapun yang terjadi untuk dirinya, dan itu sesuai dengan keadilannya Allah untuk dirinya, sesuai dengan hikmahnya Allah untuk dirinya. Dan Allah tidak menzalimi sedikit pun kepada hambanya. Ya, dengan orang mengimani qadar akan menjadikan dia insyirah as-sadr, akan lapang dadanya, akan lapang hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Qul lai yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Muhammad, tidaklah akan menimpa kita kecuali semua telah tertulis untuk kita. Huwa maulana, dialah kekasih kita. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Sedikit bercerita, 2-3 hari yang lalu saya bertakziah kepada salah seorang sahabat saya, sahabat dekat ya. Putrinya yang berusia 6 bulan meninggal dunia. Allah cabut nyawanya. Maka sudah sewajarnya orang tua sedih. Ya, susah ya. Dan down, frustasi, anak kesayangannya Allah ambil, Allah wafatkan. Maka saya dekati dia, saya bisikkan kepada dia, ini sudah menjadi ketentuan Allah, ini sudah menjadi ketetapannya Allah. Dan umurnya itu telah tertulis semenjak dia di kandungan. Jadi ada qadar yang sudah azali dan ada qadar yang Allah titipkan, Allah tulis, titipkan kepada para malaikat ketika seseorang berada di perut ibunya sebelum dilahirkan, usia 120 hari. Maka seseorang, semua manusia telah tertulis rezekinya ya. Kemudian jadi orang bahagia atau orang susah, orang sukses atau orang gagal, kemudian dia ajalnya, kemudian jodohnya telah tertulis sebelum dia dilahirkan. Memang sudah menjadi ketetapannya dan tertulis untuk anak kamu, memang umurnya tidak lebih daripada 6 bulan. Bagaimanapun kamu berusaha menghindari ajalnya, menghindarkan dia dari kematiannya, tidak akan bisa. Bagaimanapun kamu berusaha, kalau memang sudah tertulis umurnya hanya 6 bulan, tetap malaikat maut akan mengambil nyawanya. La mahalah, tidak bisa tidak. Yang hanya kita bisa adalah hanya berpasrah kepada Allah, tawakal padanya, ikhlas dan ridho akan semua yang terjadi untuk kita. Dan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.